Berikut ini cara enter di iPhone. Jadi untuk kalian yang mungkin keyboardnya itu tidak ada tombol enter, nah kalau di iPhone ini sangat berbeda, namanya bukan enter. Jadi kalau dilihat, kalau kita misalnya mengedit suatu teks, nah seperti ini, enter di iPhone itu namanya return. Return, return, kalau bahasa Inggrisnya ini diartikan menjadi bahasa Inggris. Bisa kalian lihat di sini, kalau kita klik tombol ini menjadi enter di sini. Tapi di berbagai kondisi juga dia berbeda, misalnya di chatting WhatsApp namanya menjadi kembali di sini. Kembali ini kalau di klik dia akan menjadi enter. Kemudian kalau pengaturannya, kalau misalnya di keyboard kalian tidak ada, di bagian, biasanya itu di bagian umum, papan ketik, nah dia tidak ada settingan untuk enternya, cuma huruf besar, tinjau teks, dan lain. Jadi dia sudah aktif secara otomatis. Kemudian kalau misalnya di Chrome, dia tidak aktif menjadi tombol Go. Kemudian kalau kalian mungkin series iPhone-nya tidak tersedia tombol enter, biasanya kita bisa pakai keyboard yang ada di App Store ini. Google Keyboard juga ada di sini. Nah, pakai Google Keyboard yang ini. Google Keyboard ini cukup lengkap fiturnya, sama seperti di Android. Kalau kalian tidak suka yang namanya keyboard iOS, di sini sudah lengkap ada tombol enter. Nah, yang ini kalau sudah terbiasa pakai Android pasti bisa pakai Google Keyboard. Itu saja, semoga bermanfaat.